Wah, akhirnya menjadi. Setelah beberapa percubaan, aku baca komen semua, oh, nebeng kata tu aku mula-mula video tak aku tengah buat je. Okey, kali ni betul-betul aku buat. Okey, mula-mula letak air, kemudian kita sebut agak-agak ni. Kemudian kita letak gula untuk maniskan dia. Okey, kita letak ke dalam ni untuk panaskan di dalam microwave selama beberapa minit, kemudian panaskan dan letakkan sedikit dalam masa 30 minit and then kita tengok result dia. Wow, sangat berjaya, sangat cantik lah. Okey, kita letak kacang ni, lagi sedap. Kita letak brown sugar ni, lagi manis. Jom kita tak rasa, aku rasa korang rasa menjadi tak ni? Cuba komen. Jom makan. Hello Sekmo, sekarang tengah viral kuih titisan hujan ni. Jom kita buat sendiri. Mula-mula kita letak air 2 cawan, kemudian kita letak agar-agar. Aku tak ada yang serbuk tu, so aku guna agar-agar. Dan juga letakkan gula beberapa sudu ikut kesesuaian. Tunggu dia masak dulu, kemudian kita letak dalam mangkuk dan disejukkan di dalam peti sejuk dalam 1 jam macam tu lah. Kemudian ini serbuk roasted soybean, and ni brown sugar, and then juga kita terbalikkan dia. Ah, cantiknya bulat. Tetapi kurang menjadilah sebab aku guna agar-agar yang tu. Dia kena guna serbuk agar-agar tu lagi menjadi. So kita letaklah brown sugar tu dulu. Ini yang sedap ni. Kemudian kita letakkan roasted soybean. Soybean gap. Okey. Jom kita try rasa. Assalamualaikum Zekmo. Lama tak buat video makan-makan dalam production. Okey. Kita dah buat kuih titisan hujan ataupun raindrop cake dalam bahasa Inggerisnya. Ini dia, korang boleh tengok. Yang ni aku dah cubit sikit tadi. Cubit sikit kan. Okay, jom kita try rasa macam mana agaknya rasanya. Letak brown sugar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sebenarnya macam jelly and then benda manis kan, sebab brown sugar dah manis and dalam apa titisan hujan ni dah manis, so dia sangat manis lah. And then dia punya sebut kacang ni membuatkan rasa tu lain sikit lah disebabkan ada sebut kacang ni. And then cara buat dia sangat mudah tapi memerlukan skill yang tinggi. Maksudnya bahan-bahan dia mudah and then dia punya cara membuat mudah tapi skill nak membuat tu. Maksudnya sebab aku buat 3 kali, yang kedua 1-2 tu semua fail. Satu terlalu keras kerana aku terletak agak-agak banyak, dan satu lagi dia punya structure tu tak warna putih dan selembut yang ini. Tapi aku rasa yang ni sangat lembut kot, terlalu lembut mungkin. So macam tu lah. Tapi bagi aku kuih ni memang boleh dimakan siapa-siapa je. Memang saya tengok. Tapi dia punya kejenihan air kuih ni memang jadi macam air hujan lah. Aku bagi untuk kuih titisan hujan ini 6/10 je kot. Yang aku buat lah, tapi yang orang lain buat aku tak tahu. Dan aku nak pergi kat Ipoh tu pun jauh, so buat sendiri je lah. So kalau dia kat Ipoh tu tak tahulah lagi sedap ke macam mana. So korang boleh cuba resepi ni kat rumah, sangat mudah. And then segala skill-skill korang boleh follow aku untuk mendapatkan titisan hujan yang sebenar. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan juga like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bye.